Halo guys, ketemu lagi di Unboxing the Channel. Hari ini kita mau review lagi warna cat ya, Color of Life dari Nippon Paint. Jadi di proyek kita itu pakainya Nippon Paint. Jadi kita mau review ya. Dari ini untuk dinding keramik, kaca, besi, interior, eksterior, kayu dan besi. Oke, halaman pertama guys. Apakah Anda sudah memeriksa dinding Anda? Penyebab dinding ke dalam lembab ini. Jadi ini untuk dasar ya, sealer namanya, cat dasar. Saya pakai ini. Ini juga putih. Ini untuk yang retak rambut, jamur. Nih, jadi bisa pakai ini nih, ya. Nanti bocor. Nih, sealer. Oke. Itu namanya cat dasar, guys. Kita lanjut cat untuk batu alam, semen ataupun batu bata. Bisa pakai yang ini dan ini, guys, ya. Ada juga cat dari untuk lantai beton, untuk apa namanya ya? Olahraga, guys. Badminton, tenis, yang pakai sports coat. Ini yang metalik. Next. Wih, keren. Ini apa ini? Untuk dinding ya. Ini guys, warna-warna. Contoh desain, guys. Oke. Warnanya semua, guys. Jadi ini ya, rekomendasi untuk interior ini mulai dari yang 1 1 2 3, jadi posisinya di sini. Ini warna-warna nih, guys. Jadi enggak terlalu gelap ya untuk interior ya, tapi dari tergantung dari user sih mau pakai yang mana, guys. Ini warna dasarnya. Kemudian ini untuk yang warna-warna terang, guys ya. Nih. Ini true blue. Kemarin kita pakai yang ini, guys. Desi white. Itu di proyek dinding dalam ya, kamar mandi dalam. Dinding tembok dalam. Ini warna-warnanya, guys ya. Ini cantik ya, guys. Soft. Ini rekomendasi untuk eksterior. Jadi 1 2 3 4 nih. Warna-warna eksterior, guys. Ada coklat setrika. Nice. Ada apa ini? Edward Whetstone. Report biru kaset. Hijau bulu pandan, hijau telur asin, hijau vespa, nih merah ayam jago, kuning es mambo. Guys, oke, ini dia warna-warna dari Nippon Paint, guys. Jadi untuk interior dan eksterior bisa dilihat sini. Boleh juga tekus warna, guys. Nanti ada mesinnya, tenang aja. Nih. Ini produk chart ya, jadi pakai yang ini keunggulannya ini, nih. Jadi untuk dinding normal, untuk cat dasarnya bisa pakai 5200 atau 5400 ya, guys ya. Kemudian untuk dinding yang bermasalah bisa pakai sealer yang 8000,
sama ini alkaline killer. Ini guys, ya. Kemudian ini untuk genteng, lantai, kayu dan besi guys ini ya. Ada anti karat, bodelak, nipon. Nih, lengkap kan guys ya. Oke. Ini nipon paint. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Yang mau tanya-tanya silakan di komentar dan subscribe jangan lupa. Oke, salam unboxing day channel.